Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan bukan hanya di rumah tangga, tapi juga di dunia kerja. Pekerja perempuan sering dipandang sebelah mata, sehingga sulit mengembangkan potensi diri. Banyak perempuan tak bisa mengajukan cuti sehabis persalinan, atau gajinya lebih kecil dari pekerja pria. Padahal, peran perempuan juga penting bagi kesejahteraan keluarga. Masalah ini jadi perhatian paslon Ganjar Mahfud, yang berjanji memperjuangkan kesetaraan dan perlindungan perempuan. Melalui program Kartini Maju, ada dukungan kemajuan perempuan di bidang profesi dan ekonomi. Ganjar Mahfud memberikan langkah implementasi yang bisa menjamin kesejahteraan para perempuan. Seperti perpanjangan cuti melahirkan untuk ibu dan ayah. Ganjar Mahfud juga ingin mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak lewat program Jaga Teman. Serta adanya program kesehatan untuk perempuan. Jika terpilih, semoga program ini nanti bisa langsung dijalankan ya.